Sahabatku, jadi di sini saya coba megang dua benda ya, bisa dikatakan gitu, dua benda yang terbuat dari bahan yang sama, yaitu terbuat dari bahan kertas. Tapi walaupun terbuat dari bahan yang sama, kedua benda ini yang membedakan ya adalah nilainya. Ya, untuk ini ya, yang sebelah kanan saya ini ya, walaupun mau diremat-remat, mau diinjak-injak, mungkin ya mau terbuang atau terkena kotoran dan lain sebagainya, ini tetap akan dicari oleh orang lain ya. Kenapa? Karena ini memiliki nilai. Sementara yang ini ya, karena tidak memiliki nilai, jadi kalau ini sudah teremat atau terinjak atau terbuang atau terkena kotoran ya, enggak mungkin ada orang yang mau mencari ya, apalagi nyari dikasih pun mungkin enggak mau. Jadi sama ya seperti beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo ini banyak sekali ya orang yang coba menyerang beliau, menjatuhkan harga diri beliau ya, mencoba mengungkit-ungkit hal-hal yang belum terbukti kebenarannya tentang hal-hal yang buruk tentang beliau ya. Tapi masyarakat Indonesia sudah bisa berpikir dan membedakan mana yang punya nilai, mana yang enggak ya. Jadi sekali lagi, walaupun banyak orang coba untuk menjatuhkannya karena ya Pak Prabowo punya nilai, makanya terbukti sekarang ini ya. Sementara yang lain karena tidak mempunyai nilai, jadilah sekedar sampah ya. Jadi sekali lagi, jadilah kita manusia-manusia yang mempunyai nilai agar kita selalu dicari dan dibutuhkan oleh orang lain. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, bernilai.